Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Selamat siang. Ada beberapa batu. Ini saya jual batu zamrud Kolombia ya, bos. Nanti saya akan perjelas setelah saya menawarkan dari beberapa batu yang siapa tahu agan-agan ini bos-bosku minat. Karena kalau yang saya jual ini adalah batu kecubung ataupun batu kitrin, itu harganya sangat standar ya bos ya. Ini ada besar-besar, nah, itu ada kitrin, ada batu kecubung. Nah, itu jaminan 100% natural, batu asli. Sudah sering saya katakan kalau kecubung itu kalau masuk lab namanya ametis ya. Nah, spesies quartz. Batu quartz kalau warnanya ungu dikatakan kecubung. Batu quartz kalau berwarna kuning namanya kitrin atau orang Jawa kecubung kuning. Ya, bos ya. Nah, ini nanti ini saya jual, semuanya saya jual. Barangnya clean-clean, top-top. Nah, dimensinya kalau yang kitrin ini kurang lebih 12 sampai 15 kurang lebih ya. Kalau yang batu kecubung ini rata-rata dimensinya 17 rata-rata. Rata-rata 17 mili ya. Ada banyak di sini. Ini kalau sudah dikasih ring, ini tampilannya luar biasa dan ini semua pasti natural 100%. Atau bos yang kepengen batu kecil-kecil yang sayang istri, wih. Ini ya bos ya. Oh, ini batu natural semua. Batu natural semua ini. Wih, ini 5 miliar. Aduh. Duh, bos. Jatuh. Barusan jatuh, bos. Ah, ini 5 mili ya. 5 mili itu biasanya cocok untuk wanita. Wanita untuk dikasih ring emas atau ring perak loh. Jadi batunya sangat clean-clean sekali dan ini semua jaminan batu asli ya. Semuanya kurang lebih 5 milian. Kenapa saya sering punya kecil-kecil biasanya tak buat bonus, tak buat bonus. Tapi kalau dibeli gak apa-apa, dibeli, diborong atau beli 3, 4, beli 10, oke. Apa yang besar-besar ini batu asli kitrin, natural ya. Nah, setelah ini saya akan mereview batu zamrud Kolombia. Wah, ini batu zamrud dengan kualitas bisa Anda lihat sendiri. Batunya berair, ya. Berair sudah mengeluarkan cahaya dari dalam batu. Nah, ini kalau dijual bagi penjual lainnya ini sangat mahal sekali. Tapi karena ini barang titipan ya, bos. Asal saya dapat sedikit saya lempar. Ini ada kawan sahabat yang kepengen menjual batu ini dititipkan kepada saya dan ya kalau laku ya kita jual gitu bos ya. Insya Allah ini sangat murah sekali. Kalau kualitas jangan diragukan. Apakah ada memonya? Ada. Ini saya kasih tahu memonya. Bentar. SGL. Nah, round mixed, jadi round itu bentuknya bundar ya. Oil, common oil. Begini, kemarin ada yang tanya, oil, kok commonnya oil gimana bos? Saya kasih tahu semua zamrud itu 95% pakai proses oil. Ya, kalau oil begini, kalau masuk lab KGL ataupun GRI bisa jadi, kalau kualitasnya seperti ini bisa jadi minor dan bisa jadi moderate dan itu pasti ya. Lah bahasa minor moderate bahkan insignifikan itu adalah treatment yang pasti tetap ada oil. Oil itu yang melapisi dalam batu yang biasanya untuk menyamarkan inclusion daripada batu zamrud Kolombia. Dan itu bukan suatu kecacatan tapi semua di batu zamrud Kolombia seperti itu ya bos ya. Jadi common oil itu pasti. Kalau masuk lab KGL atau GRI ini saya pastikan kalau gak minor ataupun moderate. Jadi jangan kaget ketika common hanya bertuliskan oil. Ya kalau batunya asli batu zamrud
Kolombia. Nah ini batunya, dan ini ring peraknya Suasa. Nah, ring perak Suasa, jadi katanya Suasa itu ada campuran emasnya, ada campuran emasnya ya bosnya. Wih, kalau batunya jangan diragukan lagi, absolut batunya, wih sangat bercahaya, berair gitu ya bos ya, berair. Jadi jangan khawatir untuk beli batu ini, saya jamin puas. Oh, dari semua sisi sudah saya kasih tahu. Ini barang titipan dan kepengen dijual cepat ya bosku ya. Kalau pengen lebih jelas detail, kosong dihubungi di WA kami 082-2650-19280. Cukup sekian dari kami, salam Bima Pandawa, salam kawan satu, musuh satu kebanyakan, kawan satu juta masih kurang. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.